Agak telat ya, Sabtu. Oke, biasa om, weekend. Padung macet sana sini nih. Kalau udah Sabtu, tadi ditanyain soalnya om. Apa, siapa? Tadi kan kita sempat pagi live di TikTok Raja Company itu. Iya, pada komen om, Pria mana om Abe, belum datang, gue bilang. Kalau Sabtu kan agak santai om, di samping itu cuaca kan hujan di Bandung. Iya. Pada nanyain lah, om. Nantilah gue bilang kapan-kapan bisa live di TikTok. Itu menyapa ombro-ombro tapi melalui channel TikToknya Raja Company ya, om. Karena banyak sekali pertanyaan di mana? Di WA, di inbox, bahkan di YouTube untuk di status Facebook om Brian juga kan? Betul. Bagaimana betul, cara pembelian betul, produk betul, itu kan? Betul. Bisa melalui TikTok ya? Gimana caranya sekarang Mapping dan tim mengelola semua marketplace ini mempermudah Kicomania untuk mendapatkan produk-produk Raja Company ini om. Ya, kita jadi lebih dekat dengan Kicomania. Betul. Ini om lihat apa ini? Ini saya lagi asik nih om, lagi nonton drama di kelas Mahakarya kemarin ya? Ya, di kelas Mahakarya ini. Siapa sih Murai Popeye ini hingga bisa mengalahkan Murai Batu SS? Ya semua, SKJ. Kelas utama ini kan perang bintang om. Iya. Semua murainya bintang semua. Keren. Sumatera, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, iya, sampai Jabodetabek tau. Iya. Nah ini saya menyorot apa sih keunggulan Murai Batu Popeye hingga bisa menang di kelas utama ini om. Itu keren om. Nah lagu dari awal om lihat nih kerjanya Popeye ini kesetanan sebenarnya. Betul. Gak tahu ini perform burung ini seperti apa. Soalnya ini pendatang baru juga, ya? Pendatang baru ya? Pendatang baru dan saya juga belum lihat histori belakangnya. Sepak terjang sebelumnya ya? Ya betul. Burung ini tahu-tahu muncul di kelas utama dan juara. Itu yang membuat kaget saya hingga hari ini saya pelajari apa sih keunggulannya. Terus apa sih andalan irama lagunya. Lebihnya dia nih apa? Gitu. Kelebihan Murai Batu Popeye ini apa sih hingga di gantangan 2-1 ini walaupun nggak mutlak tau menangnya. Tapi dia unggul. Betul. Dia unggul gitu loh. Dia unggul di mentok 4 di, terus di poin irama lagu. Apa sih ini padahal saingan utamanya banyak nih. Seperti banyak. Om lihat nih. Di gantangan 15 kan juga sebelahnya, bagus. Tracknya tuh, sebelahnya tracknya bagus. Bagus juga tuh. Awalannya bagus. Wah pokoknya keren. Tapi di pertengahan ada sedikit galak, terus ada sedikit kendor. Nakal juga ya? Ya, di akhirnya kendor lagi. Tapi awal 15 ini, wah, super keren. Om suka, kayaknya ini yang 15 kayaknya gaya om deh. Iya, ini kayak Murai Batu Lau gayanya ya? Om. Ya. Cuman Murai Batu Popeye ini dia nggak begitu gaya sih, dapat juga. Cuman irama lagu sama tonjolan lagu panjang-panjangnya ini yang nggak nahan ini om. Nggak nahan ya om ya? Ya nggak nahan. Dari awal tadi kita lihat ini juga memang stabil ya. Kayaknya burungnya tuh apa, lebih tenang cara membawakan ini ya. Dia nggak, walaupun di sebelahnya, lihat om. Iya, walaupun sebelahnya nyerang sampai ke curi-curinya berkali-kali, tapi dia tetap tenang ya. Tetap bermain irama. Lantunan irama lagunya, AIO-nya dia terus mainkan om. Wah, ini yang membuat Murai Batu Popeye ini sedikit mengguncang kalangan teman-teman Murai Batu Mania ini. Iya. Siapa sih Murai Batu Popeye hingga bisa juara di Mahakarya Viking Arena. Betul. Om, kalau om kalau kita dalam arti kata, kalau kita cermat, kita berada di kawasan Viking Arena. Ada loh om, fenomena nih om, perbedaan kelas. Begitu masuk kelas utama om, kelas utama Viking Arena, itu audio, burung, lagu-lagu yang dibawakan berbeda. Berbeda semua. Karena mereka memilih kelas utama ini, mereka sudah siap perang, om. Jadi, siap perang juga siap kalah. Dan makanya, yang om bilang betul, ini perang bintang. Perang bintang. Jadi burung bagus-bagus bermain di kelas utama. Betul. Mereka adu kualitas suara. Iya. Adu kalau kualitas irama. Rata-rata semuanya. Burung kualitas. Iya, berkualitas. Tinggal perang hoki aja. Kerja maksimal dari awal tengah akhir enggak gitu kan? Iya. Bahkan di awal kalau kita lihat sama-sama kita lihat kemarin ya, SS agak ketinggalan di awal. Agak ketinggalan di awal. Tapi nyusul dia, nyusul ya, dengan pukulan-pukulan bagus betul, itu betul, yang. Betul. Tapi kalau lihat dari sini Popeye ini bersaing dengan kuda jingkrak om. Kuda jingkrak. Ya, kuda jingkrak sayangnya di menit ke-4 sampai menit ke-5 ada turun 2 kali. Yang pertama nih kuda jingkrak turun
turun sekali mantul, itu tidak masalah bagi kita. Oh. Kita nggak ada masalah kalau turun mantul, aman ya. Tapi menit ke 5:30 ini kuda jingkrak turun kedua kalinya dan loncat dua kali. Ini yang tidak bisa kita tolerir karena loncat di atas karpet. Masuk dalam kategori ngepel. Ya, betul. Jadi tidak kita tolerir. Yang kedua akhirnya kuda jingkrak ini terbuang dari klasmen 5 besar. Ya. Nah, juri fokus pada burung lainnya, mencari burung lainnya. Burung ke 1, 2, 3, 4, 5. Padahal mereka sudah di putaran tengah, mereka sudah ngunci kuda jingkrak ini bintangnya sudah 3. Tapi ketika turun kedua kalinya dan loncat dua kali, merubah situasi pertarungan. Akhirnya bergeser pada nomor 21, Murai Batu Popeye dan SS dan 03. Jadi 5 ya. Besar kita putar lagi. Putar sementara lagi. Ya, putaran pertengahan sudah jadi nih, saya lihat juri sudah menilai, sudah menaruh bintang-bintangnya. Ya, ternyata betul. Kuda jingkrak turun keduanya dan itu loncat dua kali, akhirnya merubah situasi. Juri mencari burung lagi nominasi. Nominasi untuk juara 1 dan 5 diputar lagi. Sementara mereka ajuannya ada di kuda jingkrak. Nah, inilah akhirnya mereka merajuk ke Murai Batu Popeye, walaupun nggak menang mutlak, ya. Menang bendera biru. Iya, iya, betul sekali. Menang bendera biru, tapi ini adalah pertarungan Murai Batu sengit. Iya, sengit sekali. Jadi pertarungan sengit di sini ya. Saya lihat sekali Om Priyo bahkan sempat, Om, ada pada sesi kelas utama itu sempat saya, Om, kita ambil angle di luar sebentar. Om Priyo nggak mau lagi konsen kan? Saya ya, sempat, betul, ah jangan Om, ini kelas utama, ini jangan sampai meleset. Karena ini ketat banget. Di lapangan kondisi belum terkunci, Om udah bilang gitu. Ini ketat ini Om, ini seru. Om Priyo nggak mau, tetap kontrol kerja juri, kerja burung. Ini kamera dari sebelah mana nih? Ini bukan kamera viking nih. Om, kamera viking ada yang lain kan? Betul, kamera khusus betul, gantangan betul, ya? Betul. Ini kamera... Berarti, nah ini kamera ini nanti CCTV juga muncul Om, dari CCTV ya. Kinerjanya semuanya, jadi kamera jauh dengan CCTV nanti di konten ya. Kita jadikan satu. Kelebihan gitu. Viking tuh di sini, ya. Kelebihan Viking, jadi saya juga menyampaikan ke pemain yang datang juga, ayo banyak smile karena di sini wilayah area kamera banyak banget. Ini dari angle yang berbeda, kalau dari Viking kan dia langsung ke ya. Pada titik burung ya. Betul, betul. Inilah kelebihan dari Viking Arena dengan... teknologinya Om. Om bisa betul, mengintip betul. Walaupun sudah selesai, Om masih bisa koreksi itu beberapa betul, gantangan. Betul. Ya, kita harus koreksi gimana koreksi dan jeli Om. Ya. Gimana kinerja juri benar enggak menentukan juara 1 2 3 ini? Betul sekali. Nah, terus kriteria burung-burungnya seperti apa? Sesuai enggak? Kita juga akan evaluasi Om. Ini keren. Inilah yang ini yang lebih apa dalam arti kata konsep Om Priyo menyambungkan antara hobi dengan teknologi. Hasil yang didapat sempurna. Amin, amin. Keren, ini keren. Nah, ini Om, kita lihat nih bareng-bareng antara perpaduan kamera jauh dan CCTV Murai Batu Popeye, sang juara di kelas utama Om. Thank you.
Beng tadi apa hasil kamera tembak jauh dan kamera CCTV Murai Batu sempurna Bombay. Viking ya. Arena sempurna. Saya suka berarti Om nggak hanya mengamati apa pada saat juri kerja. Iya betul. Ya, mulai dari awal Om siapin untuk teknologi di Viking Arena. Betul. Hasilnya juga kita amati dan lagi Om. Hasil masih dikontrol kembali. Iya betul betul. Ini yang membuat Viking Arena berbeda, Om. By the way, Om. Minggu kita kan di Tangerang. Oh iya, minggu. Ini, event ini, Rutu Viking Arena. Perdana Viking Arena. Dan kita kolaborasi dengan Masterpiece. Yes, perdana ya. Pertama kali Rutu kita kerjasama dengan Masterpiece. Yeah. Dan menghadirkan juri-juri RGN bersama Viking Arena Viking di sana. Arena. Yeah. Kita main di Masterpiece dengan juri-juri RGN, tempatnya Masterpiece, ya, jurinya RGN, Viking Arena dan RGN. Betul, betul. Dan nanti bergantian Masterpiece main ke Viking Arena di bulan Maret. Oh. Bulan Maret ya, tanggal 19 Maret. Tapi sebelumnya tanggal 5 ada Zevana punya gelaran. Ya, anniversary Zevana juga. Jangan lupa Om Bro, di tanggal 5 Maret nih ada anniversary Zevana yang akan main di Viking Arena. Jadi Om Bro siapkan kita ketemu di bulan Maret. Tanggal 5. Tanggal 5 di Viking Arena. Bersama Devana. Iya, Devana punya anniversary bermain di gantangan Viking Arena. Ya. Om. Yuk, gimana Mami? Viking. Setelah Masterpiece. Roadshow berikutnya. Roadshow berikutnya saya mau di masih di seputaran Jabodetabek loh Om. Jabodetabek. Ya, kita mau mudah-mudahan bidikan kita lapangan Intercon dan di Acar. Gitu ya? Ya, mudah-mudahan kita bisa main di sana dan terus mengenalkan gaya-gaya Viking Arena ini seperti apa. Ke tengah, Om. Kapan, Om? Ke tengah? Ke tengah. Ya, habis lebaran lah, Om. Habis lebaran ya? Ya, betul. Jawa Tengah ya? Betul, betul, betul. Siap-siap deh. Nanti teman-teman Jawa Tengah yang berada di Jawa Tengah, siap-siap nanti setelah lebaran mungkin Viking Arena akan bermain di kawasan Jawa Tengah ya? Oke, siap, Om. Om. Kontrol dulu belakang. Oke, okay, ya wis, Om. Produk. Oke. Okay. Yuk, kita ini.